Halo, assalamualaikum. Putune Waro datang lagi. Kali ini saya kan ada ubi ungu ya teman-teman ya. Dan lihat di sosmed itu ada kue enak, bahannya dari ubi ungu ya teman-teman ya. Dan aku mau mencoba buat kue dari ubi ungu ya teman-teman ya. Dan ini bahan-bahan dari kue ubi ungu ya teman-teman. Dan ini bahan pokoknya ada ubi ungu yang udah aku potong-potong, nanti aku kukus ya teman-teman ya. Dan juga ada kelapa parut dan juga ada tepung ketan ya teman-teman ya. Kurang lebih aku pakai 1/4 tepung ketan dan aku mau kasih vanili ya teman-teman ya. Dan juga pakai garam sedikit. Aku mencoba mau pakai gula merah ya teman-teman ya. Nanti aku tambah dengan gula putih sedikit. Dan ini apa namanya, saya kurang tahu. Pokoknya aku punya ubi ungu ya teman-teman ya. Dan ayo kita rebus dulu, kita kukus ya teman-teman ubi ungunya ya. Kita eksekusi. Ini kentang rebusnya udah jadi ya teman ya, udah matang. Aku mau hancurkan ya teman-teman ya. Kita hancurkan ubi ungu, hancurkan. Garam, gula putih, dan gula merah. Aku akan jadi satu ya minyak. Aku akan. Nah, ini ada tepung ketan, juga ada parutan kelapa ya teman-teman ya. Aku mau pakai tangan karena lebih gampang ya teman-teman untuk menguleninya ya. Gini aja. Dan ini gak usah ditekan-tekan ya teman-teman ya. Biarkan agak kering ya teman-teman ya. Gak usah ditekan-tekan. Nanti habis itu kita kukus ya teman-teman ya. Ini udah jadi ya teman-teman. Aku udah olesi sama minyak juga dan kita bisa taruh ya teman. Nanti kita kukus ya. Dan kalau mau lebih dari ungu, kita bisa kasih itu ya teman-teman ya, penambah pewarna ya teman-teman. Kalau aku ini enggak begitu, warnanya enggak begitu ungu karena aku cuma pakai ketela ungu aja, ubi ungu ya teman-teman ya. Oke, ini hasilnya. Nanti kita kukus ya teman-teman ya. Aku panaskan. Ini udah mendidih ya teman-teman. Aku masukkan dan mulai kita kukus. Jadi kayak gini ya teman-teman kukusannya. Wow, nikmat sekali. Wow.
Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Mantap sekali.